So now we say, no, this is the cognitive series in IDO. You have seen many times. So after you discern each jhita, and you try to find the jhita-sika that associate with each one of them, then we say, you define each jhita and jhita-sika by means of lekhana, by its characteristic, rasa, its function, pachupatthana, we call manifestation. No, manifestation means it appears in the meditator's eye. And padatthana is the nearest cause for the arising of that mentality, materiality. So as he has done with rupa, so both rupa and materiality and mentality has to be characterized. Now, by characterizing each type of citta, each type of citta seeker, and each type of materiality, in his mind and body, he comes to know that only the feeling group vedana. So when we say the feeling group, it is the vedana citta seeker that associated with all the minds that arise in your body. And the same thing, we also call the feeling aggregate, feeling group or feeling aggregate. And the perception group or perception aggregate, there is sanya that associate with all the chaita in your mind. And then the group of mental formation, we call. So we call this sankharak, the khanda. So the group or the aggregate of mental formation. So that means of the 52 jhita-sika, now 2 jhita-sika is taken as 2 aggregate. And all the remaining jhita-sikas are taken as the third aggregate, we call the aggregate of mental formation. And all the consciousness that arise in the six sense door, they are called the consciousness aggregate. And the materiality group, that is all materiality, ultimate materiality, that arise and that make up your body is called the materiality aggregate. So we say only these 5 aggregates exist, and that nothing else, such as atta, self, ego, person, I, you, do not exist. And he also understand that just as the combination of wheels, axle, vehicle body, horse, etc. is called a carriage. So previously no carriage. When you combine like the wheels, the axle, the vehicle body and the horse and the other parts of the carriage, then a carriage appear. So we think, a carriage really exists. But it does not exist before. Now if you divide this carriage into this part, again, the carriage will disappear. So in the same way, we say the combination of 5 aggregates, aggregates is called khanda in Pali, is called I, you, he, she, a person. So we are just made up of these 5 aggregates, and none of this aggregate is I, you, he, she. So just by when we combine them, we call them I, you, he, she, and when we divide them, they disappear. This shows that I do not exist. His view is now free from the wrong notion that I, you, he, she, atta, self, person exists. He is said to attain the purity of view, visuddhi, deity, visuddhi. Okay. Yeah. Jadi sekarang kita melihat ke dalam di sini ada yang dinamakan cakuduara. Di sini rangkaian kognitif kesadaran. Ya, jadi di sini kita udah sering-sering mempelajari di Witi bab 4 kita udah tahu bahwa di sini ada banyak sebuah rangkaian kognisi kesadaran mulai daripada objek indera muncul menjadi jelas di pintu mata misalnya kemudian terputus di kemudian ada rangkaian kesadaran tersebut di mana setiap kesadaran berjalan. Jadi yang perlu kita ketahui dalam meditasi di sini bahwa dia akan selanjutnya yang melihat sifat daripada setiap cita dan setiap cita-cita. Artinya setiap cita yang muncul di sini, apa faktor-faktor mental yang bersekutu dengan dia?
kan di sini dan cetasika dan setiap jenis rupa di dalam batin dan jasmani. Jadi di sini dia hanya merasakan bahwa pada saat itu ya, misalnya kita katakan di sini sebuah materi, sebuah cita, dia di sini kan pasti banyak cetasika yang bersekutu dengannya. Jadi batin kita terdiri dari nama, ya nama terdiri dari minyana kesadarannya sendiri, ya sangkara kumpulan daripada bentuk-bentuk formasinya, kemudian winyana dan wedana dan sanya ini juga bersekutu, yang bersekutu dengannya. Berarti ini kita melihat mereka ya menjadi kelompok-kelompok kehidupan dari perasaan atau wedana, ya ini faktor mental, kelompok-kelompok itu kehidupan daripada pencerapan atau di sini sanyana, dan kelompok-kelompok kehidupan daripada formasi atau sangkara, dan kelompok-kelompok kehidupan daripada kesadarannya sendiri ataupun winyana, dan juga kelompok-kelompok kehidupan daripada materialitas yang kita sebut rupa, yang hanya ini yang eksis ya. Namun ketika sampai ke tahap ini di mana kita melihat kepada kesadaran, kita di sana ada muncul begitu banyak cetasika yang bersekutu dengannya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita menganggap hanya mengamati pada saat itu kesadaran citanya yang muncul tenggelam saja, ataupun melihat cetasikanya juga? Kan gitu, karena dia muncul dengan, ataukah kita melihat bersama-sama cita dan cetasika yang bersekutu dengannya, ada wedana, ada sanya, ada apa yang bersekutu, apakah semua kita melihat? Karena kita ketahui dalam satu meditasi kita pada satu saat bersamaan kita hanya bisa muncul satu kesadaran. Apakah dalam satu kesadaran itu semua kita lihat bersama-sama, atau hanya melihat kesadarannya, atau hanya melihat kelompok-kelompok daripada perasaannya? Ya, ini yang juga saya terus terang saya juga nggak tahu. Tolong mungkin Bapak yang di sana catat aja, nanti kita buat jadi pertanyaan, oke? Okay? Enggak apa-apa, Anda aja ya. Ya, Anda aja. Oke? Okay? Ya, catat aja, nanti malam kita buat jadi pertanyaan. Apakah dia hanya melihat satu aja atau melihat semuanya? Sekarang kalau kita tanya enggak etis ya. Jadi mana, apa melihat berkeseluruhan atau gimana? Ya, ini muncul dari pertanyaan kita ya. Jadi di sini dikatakan ketika kita melihat kelompok-kelompok daripada materialitas semua itu sudah menunjuk kelompok-kelompoknya, jadi pada saat itu tidak ada lagi ada yang lain hadir. Jadi tidak ada saya, tidak ada Anda, tidak ada dia, tidak ada siapa-siapa. Ya kan? Nah, jadi karena tidak ada hal-hal tersebut, kita menjadi mengerti bahwa hanya kombinasi daripada sebuah roda, sebuah poros, sebuah gerobak ya, badan body daripada gerobak dan juga kuda di sini, ini yang baru disebut sebagai kereta kuda. Kan? Jadi kalau di luar itu kereta kuda tidak ada. Jadi hanya kombinasi daripada pancakanda, lima kelompok-kelompok kehidupan inilah yang dikatakan sebagai saya, Anda, dia, dan orang ya. Jadi dengan hal-hal demikian kita bisa muncul suatu membuang pandangan salah kita ya. Ini oke. Okay. The next. So the ability to characterize each type of citta, each type of cetasika, each type of rupa by means of lekhana rasa pasupadhana padadhana is called nama rupa pricchida jnana. Now the knowledge of characterization of mentality and materiality, and this knowledge is the landmark of the purity of view. Very important, no, to attain this the first, no, knowledge. So only if you attain this, now you attain not the purity of view. Okay. Jadi di sini kita lihat juga kemampuan untuk melihat karakterisasi ya, karakternya daripada atau sifat dari setiap cita, setiap jenis daripada cetasika dan setiap daripada rupa berdasarkan lakana rasa pacupatana dan pada tanah ya, berdasarkan karakteristik, berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan manifestasi dan juga sebab terdekat yang memunculkannya, kita sebut sebagai nama rupa parisedanyana.
Jadi pengetahuan yang untuk melihat bagaimana mentalitas materialitas berdasarkan karakteristik di atas. Jadi ini adalah pengetahuan yang kita sebut sebagai sebuah landmark, itu tugu atau sebuah, ya kita bilang tugu aja lah ya, tugu daripada pemurnian daripada pandangan. So now we go to the fourth step, no, fourth stage of purifying the mind. So in this we call purity by transcending doubt. So that means, no, we have to get rid of the doubt from our mind. And doubt, no, here we say kanka, this kanka, no, kanka vijarana visuddhi. So kanka, no, means doubt. It is similar to the vijikaccha that we call sceptical doubt. So here the kanka, no, is described the in sutta. There are 16 doubts. Now there are 5 doubts, no, concerning the past existence. As we do not know our past existences, so we have doubt. No, have I been in the past? No, have I been born in the past? Or have I not been born in the past? What have I been in the past? No, a dog, a cat, or a human being? How have I been in the past? No, so am I a man, a woman, and I'm beautiful, no, handsome, etc. And from what, no, existence, into what existence did I change in the past? So no, actually there are many past existences, and from what existence to existence that I have changed. So when we do not know that, we have doubt about this. And similar doubts, no, also 5 doubts concerning the future. Shall I be born in the future, or shall I not be born in the future? What shall I be in the future? How shall I be in the future? And from what stage into what stage shall I change in the future? So we stop here. Yeah. Jadi yang tingkat keempat di sini adalah pemurnian terhadap keragu-raguan. Ya, yang artinya yang sudah sangat sudah terlampau ya, terlalu maju. Jadi kanka, ya kanka keragu-raguan, witarana wisudi, pemurnian daripada keragu-raguan yang melampaui batas. Jadi di sini dia juga sama dengan suatu kemampuan pemahaman daripada keragu-raguan etikal, ya. Jadi di sini bersifat juga keragu-raguan ataupun yang skeptis di sini, ya, yang metodologi bersifat metode-metode. Jadi di sini kita melihat di mana keragu-raguan yang sangat skeptis tersebut ini dapat disebut juga dengan seperti vicikicca, hampir sama dengan vicikicca. Jadi kalau kita di sini melihat ke dalam pemurnian daripada keragu-raguan tersebut, ya, kita ada mengandung 16 keragu-raguan yang ada disebutkan di dalam sutta, ya, di mana di Majjhima Nikaya ini disebutkan bahwa pertama begini, 5 keragu-raguan yang berhubungan dengan masa lampau, ya. Bagaimana tentang 5 keragu-raguan masa lampau tersebut? Pada saat itu sebuah keragu-raguan pertama, apakah saya memang ada di masa lampau, ya? Apakah saya ada di masa lampau, atau saya memang tidak ada di masa lampau, ya? Jadi ini sebuah keraguan adanya kehidupan lampau atau tidak, ya? Saya ada atau tidak, ya? Kemudian apakah saya di masa lampau, ya? Di masa lampau itu saya seorang manusia juga kah, atau saya juga adalah terlahir di alam tiracana, ya, alam hewan atau apa, kan itu banyak keraguan-keraguan atas hal tersebut. Jadi bagaimana saya di masa lampau tersebut? Kalau saya manusia di masa lampau, apakah saya juga tetap sejelek ini? Apakah saya tidak lebih tampan di masa lampau, kan? Nah, ini juga salah satu. Kemudian dari keadaan mana ke keadaan manakah saya berpindah, saya berganti di sini. Jadi ini menyangkut hal-hal yang masa lampau tersebut. Kemudian kita juga, karena ada keraguan-keraguan masa lampau, kita juga bisa timbul keraguan-keraguan di masa akan datang. Bagaimana keraguan akan datang?
akankah saya ada di masa depan yang akan datang tersebut, masih akankah saya ada setelah kematian tersebut, nah, atau saya sudah tidak ada, akan ada lagi di masa depan, ya, nah, atau apakah saya akan menjadi apakah di masa depan? Nah, ini yang harus kita pikirkan, akan menjadi apa. Kalau bisa menjadi alam Brahma, dinaik ke atas, ini bagus. Tapi kalau tidak, kan ini sekolah-kolah. Kemudian bagaimanakah saya akan ada di masa akan datang? Jadi di keadaan datang itu, apakah saya akan bahagia atau saya akan menderita atau bagaimana, ya? Nah, kemudian dari keadaan bagaimana dan berpindah ke keadaan bagaimanakah saya akan datang? Ini dua jenis keraguan-raguan yang menyangkut ke yang masa lampau dan masa akan datang. Memang ini masih sulit dibuktikan, ya, tapi sudah banyak, ya, sudah banyak contoh-contoh yang mengarah ke sana. And there are six doubts, no, concerning the present existence. Am I not existing? Or am I not? What am I? How am I? When has this being come? That means from what, no, past existence, this is present existence come into existence. And whether will it go when we die? What shall we be born? So these are the 16 doubts we call kanka, and they must be eliminated. So to eliminate this, no, we have to meditate, no, on the, no, to penetrately see the causal relations of dependent origination. No, dependent origination in Pali we call paticca samuppada. No, very, very great, no, doctrine of the Buddha that, no, that describe that every one of us are being born again and again. So we, no, we describe that in chapter 8. No, chapter 8. So, and also, no, before, no, the get of the, we try to overcome this this doubt, we also have to, no, to find out the causes of, no, that give rise to materiality and mentality. Now we see, no, the our body and minds are made up of mentality and materiality. Now, how do this mentality and materiality arise? No, if you don't know the cause, no, which gives rise to this mentality and materiality, you may have many wrong views. No, so, no, they call the wrong view, no, like ahituka dukkha. There's no cause, they are just, no, they are rising by themselves. So, no, there is one wrong view. And another wrong view we call visma hetuka dukkha. No, oh, Almighty God, create all these things. No, so there is another wrong view again. No, and then when you don't know, no, the past existence and the, no, subsequent existences, so you have also have the doubt. No, when we die, no, the future existence will arise or will not arise. No, if you think that, no, it will not arise anymore, we finish. Nowadays, no, many people, they just take this view. So after death, everything is finished. What is important is just not to enjoy sense pleasure, to be happy. Not just live happily, they say, that's all. And they don't know, as soon as they die, they will be born again. Now if they live like that, they will be born in the woeful state. No, in the woeful state, no, very miserable for them. No, it's not good to be ignorant. No, to, no, we should know about the real facts of life. No, we should know. Not only then, no, we like to do meritorious deeds, and then, no, the also like the meditation we should like to do, no, and then some say, no, when we are, no, the born in the next existence, so, no, they call the soul, no, or the, no, the like in the Hinduism they call jiva atta, no, hey, jiva atta is permanent, always permanent, it transmits like that. So we call that sasta deity, no? Those are thinking that, no, the atta exists and they are permanent. So these are also the wrong view, and, no, when you don't know, you have also doubt. So they must be got rid of. So now you have to meditate. No?
to find the causes that give rise to materiality. There are four causes that give rise to materiality. One is the kamaja rupa, kama-born materiality. We also tell you the kama that produce this mentality also produce kama-born materiality. So when we try to discern the causes of that paticca-samuppada, we know what is the kama that give rise to our present existence. We know. And we also see at that time the kamaja rupas are being born every sub-moment. So there is one consciousness, we have three sub-moments: arising sub-moment, existing sub-moment, and perishing sub-moment. Every sub-moment, this kamaja rupa, they are formed throughout the whole existence. And chitija rupa, starting from this first bhavanga chaita, at the arising moment of the chaita, they also produce chitija rupa. Chitija rupa. And you can also see that, you must see that in meditation. So how can we can see, you may ask. So like in Pausya, the meditation center, now you have discerned all mentality, materiality that make up your body and mind. Now, when you want to see the causes, so Pausya said, try to your forefinger, try to bend it. Or you can bend your hand like that. So at that time, when you are seeing all ultimate mentality, this hand actually do not exist. And this, you can also see now, this is the mind. It produces mind-born materiality. And in Abhidhamma, we say materiality do not move. Material does not move because their lifespan is very short. So it arises there, it perishes there. But this mind-born materiality, when this old materiality arises, perish here, new materiality arises, a little ahead. So new materiality arising, and by that, the hand is bent. You can see this arising of the chitija rupa. And then the third one is the utuja rupa. So I think you better say these two causes first. Yeah, okay. Jadi sekarang kita lihat enam keraguan-keraguan yang berhubungan dengan keraguan-keraguan saat ini, ya. Jadi yang pertama, apakah saya sekarang ini ada? Apakah saya ini saya? Terkadang orang sering meragukan, saya kayaknya kehilangan jati diri saya, kayaknya saya ini bukan saya. Ya, banyak orang menjadi keraguan-keraguan begitu. Ini kadang karena kondisi keadaan mental yang sangat luar biasa. Dia katakan soalnya sekarang saya tampil kayaknya bukan jati diri saya lagi, ya. Jadi ini semua keraguan-keraguan timbul karena kondisi mentalnya, ya. Apakah saya ini ada atau saya ini sekarang sudah tidak ada, ya. Nah, kemudian saya ini jadi apa sekarang? Apa saya sekarang ini? Manusiakah saya sekarang ini? Kalau manusia, kenapa saya mempunyai kehidupan yang begitu hancur? Ya, perilaku saya kayaknya saya bukan manusia, sudah binatang. Kadang-kadang orang bisa muncul kondisi-kondisi gitu kan. Nah, ini kondisi-kondisi yang atau bagaimanakah saya saat ini? Ya. Jadi terutama di negara-negara maju, ketika seorang lelaki yang banyak bergabung dengan perempuan, kemudian dia meragukan dirinya, apakah saya masih laki-laki enggak, kira-kira gitu. Ya. Masih iya enggak? Muncul keraguan-keraguan. Nah, jadi semua ini, ya, sejak itu sejak kapankah sebenarnya saya ini ada, ya? Kapan mulai saya adanya saya? Kemudian apakah semua ini akan begini saja akan ataukah memang akan berlalu, ya? Ini juga padahal kita sudah hidup dalam kondisi kekinian kita, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari bagaimana kekinian kita. Ya, jadi Buddha dalam meditasi juga kita jangan memperdulikan masa lalu, jangan memperdulikan, sadari akan saat ini. Sedangkan saat ini aja kadang kita punya keraguan-keraguan, bagaimana bisa kita mengatasi semua keraguan-keraguan yang ada tersebut? Ya, jadi di dalam Paticca-samuppada, ya, dikatakan bahwa di sana sudah dijelaskan mengenai bagaimana semua segala sesuatu kehidupan itu bisa muncul.
ya. Mulai dari Abhijja Paccaya Sangkara, Sangkara Vijnana, ini semua berjalan. Jadi di sana sudah menunjukkan semua sebab-sebab hal-hal bagaimana semua kesadaran ataupun materi ataupun hal-hal itu menyebabkan munculnya hal-hal berikut. Nah, jadi kalau kita tidak tahu semua itu, ya, sehingga kita mempunyai sebuah berbagai banyak keraguan. Jadi ini juga salah satu pandangan salah, ya, salah satu pandangan salah yang harus kita laku kita buang, ya. Kemudian juga ada yang dinamakan Wisma Hetika Hetu, ya, suatu keyakinan akan adanya ciptaan, ya, hasil kreasi. Bahwa manusia itu adalah merupakan sesuatu makhluk ciptaan, ya, hasil kreasi daripada kehidupan, daripada sesuatu sang pencipta. Jadi dengan demikian kita meragukan apakah ada masa lampau, kehidupan lampau ada akan datang setelah kita diciptakan. Begitu terciptakan habis mati, berarti enggak ada apa-apa lagi dong. Nah, ini suatu juga sebuah pandangan salah. Ya, juga ada di dalam kondisi daripada terutama di dalam agama Hindu, kita ada yang dinamakan dengan sadaditi, suatu pandangan yang salah ketika menganggap bahwa kita ini memang ada kehidupan lampau, memang ada kehidupan akan datang. Tetapi di dalam kelanjutan daripada satu kehidupan demi kehidupan, dia menganggap ada sesuatu entitas yang permanen, sesuatu entitas yang betul-betul hakiki, dia akan bertahan selamanya, yang mereka sebut dengan jiwa atau atta. Nah, jadi ini juga adalah suatu pandangan salah tentang adanya sadaditi. Nah, jadi dengan demikian maka kita harus juga melihat bagaimana kita membuang sebuah kesalahan-kesalahan tersebut, ya, kesalahan pandang. Nah, juga kita sering juga melihat bahwa ada yang mengatakan bahwa setelah kehidupan ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Kehidupan datang enggak ada. Kalau udah mati ya udah, kita paling jadi apa? Jadi cacing aja katanya, jadi abu, jadi tanah, enggak ada apa-apa lagi. Kenapa harus dipikirkan? Yang penting kehidupan ini kita enjoy aja. Nikmati kehidupan, buat apa berpikir lain? Jadi orang itu cenderung mempunyai ingin menikmati kesenangan dunia. Nah, jadi kita harus segera menghilangkan semua tersebut, ya. Kita harus menemukan kira-kira apa yang menyebabkan munculnya kehidupan tersebut. Bagaimana sebuah cita itu pada muncul? Bagaimana sebuah materi-materi yang itu bisa muncul? Ya, kita ketahui bahwa begitu sebuah kesadaran kelahiran muncul di sini, ya, bahwa di sana juga sering segera muncul kamajarupa, materi-materi hasil kama, ya. Jadi materi-materi hasil kama tersebut begitu dia muncul, ya, dia juga nanti akan menghasilkan yang dinamakan utu jarupa dan cita jarupa. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana itu. Cuma kita tadi meminta ke hal bab 6 dan enggak bisa. Jadi cuma kita di sini melihat dalam materi-materi kehidupan tersebut ada sebab-sebab apa saja yang memunculkan materi-materi tersebut. Ya, bagaimana materi itu muncul. Jadi kita kenal ada berapa sebab yang memunculkan materi. Ya. Kama, cita, utu, ahara, ya kan? Ya, ada kama jarupa, cita jarupa, utu jarupa dan ahara jarupa. Empat materi. Jadi untuk mengingatnya saya ada di membuat sebuah jembatan mengingat. Kalau yang lain ada Pak Slamet Rojali membuat sebagai cuka. Ya, dibuat sebagai cuka. Cita utu kama ahara. Dia buat cuka, tapi saya membuat lain. Saya tanya Anda, ya. Apalagi perempuan, ya. Paling takut dengan sejenis serangga yang jorok, ya, dan sering kalau di rumah Anda lari, apa itu? Kacuak, ya. Kan? Ya. Ya, pada umumnya kan tahu kacuak, kan? Nah, kacuak itu apa? Kama, cita, utu, ahara. Kacuak, cita, utu, ahara. K-nya kacuak. K-nya kama, C-nya cita, U, utu, ahara. Jadi apa yang membentuk materi yang ada di dunia ini? Kacuak. Kacau emang bentuk kok. Ya. Nah, jadi ini kama cita utu ahara. Gampang kan? Anda sudah ingat materi-materi yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini terbentuk dari apa? Anda sudah pulang rumah pasti ingat, saya yakin. Ya, langsung ingat. Nah, jadi ini semuanya. Jadi bagaimana dalam satu kesadaran semua materi-materi ini dihasilkan? So you have to explain the uduja rupa and ahara rupa also? Not yet. So then, now in every material group, now there are four primary elements are present. That is utu, no, the
Tejo. Tejo, we also call it Utu. So Uduja Rupa is, no, you try to see the Tejo in each material group. And from that, no, the Tejo Utu, it also produces, no, the Uduja Rupa, heat-borne materiality. So, no, it will produce one after another. Every material group, no, contains Tejo, and from that, no, this Uduja Rupa is arising, no, so one after another. You can see that in meditation. And also in material, all material group, no, also contain nutriment or Ja. So we say, no, when the four primary elements combine together, you also have Vanna, no, the color or the form. And then kala, no, the vana, ganda, the smell, rasa, the taste, and ocha, nutriment. So from this nutriment, no, the nutriment, so in this, no, the material group is we call internal material, the ocha. And in the food we eat, no, they are also made up of the light, the eight materiality. So we call that Bahita Oja, external Oja. So when this external nutriment and internal nutriment, they, no, they come in contact, then they also produce, no, the nutriment-born materiality, no, so every sub-movement. So now you can see all the causes, no, the four causes that give us the rise to materiality. Okay. Jadi sekarang kita lihat ya, kita sudah tahu bahwa materialitas itu yang ketika kesadaran tersebut muncul, kemudian muncul kamaja rupa. Jadi kamaja rupa tersebut kita mengetahui dari setelah terbentuknya setiap kamaja rupa, maka di dalamnya akan dihasilkan utuja rupa. Karena kita mengetahui bahwa ketika sebuah kamaja rupa terbentuk, ya kamaja rupa terbentuk, dia kan terdiri dari empat unsur utamanya, elemen utamanya itu Patawi, Apo, Tejo, dan Wayo, ya kan? Ketika Patawi, Apo, Tejo, Wayo bersatu menjadi satu, menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan, di dalam daripada katakanlah misalnya dunia ini, alam semesta ini kan terdiri dari kumpulan-kumpulan daripada empat unsur tersebut baru membentuk sebuah alam semesta menjadi sebuah benda dan segalanya. Nah, ketika dia menjadi sebuah benda tersebut, dia mengandung Patawi, Apo, Tejo, Wayo. Ketika dia mengandung Patawi, Apo, Tejo, Wayo, otomatis di dalamnya pasti ada Vanna. Anda dapat melihatnya. Dia bisa menjadi objek penglihatan, Vanna, ya kan? Nah, dia juga mempunyai ganda. Anda katakan ini tidak ada baunya, jangan salah. Anda coba cium, dia pasti ada baunya. Walaupun bau plastik misalnya, ada baunya, ya, ganda. Anda bilang tidak ada rasa, ini tawar kok. Coba Anda taruh, pasti ada rasanya. Walaupun rasanya entah. Tidak dapat kita katakan misalnya ya rasa oja, bagaimana dia juga mempunyai sari makanan ya, ada oja. Jadi otomatis di sana begitu dia ada sari makanan di sini ya, dia ada utu, dia pasti ada dia tejo pasti ada utu kan, menghasilkan utu jarupa. Nah, kemudian ketika sebuah ahara jarupa, bagaimana sebuah ahara jarupa bisa mendukung ke dalam kehidupan di dalam material, di dalam jasmani kita, dia kan butuh sebuah penunjangnya, nutrimennya. Jadi biasanya kita kan makan ya, makan itu disebut juga dengan eksternal oja, makanan yang masuk dari luar. Begitu masuk makanan yang masuk dari luar, kita makan, dia mengalami pencernaan-pencernaan mulai dari mulut, pencernaan mulut, kemudian masuk ke lambung, lambung masuk ke usus. Ketika dia masuk sampai ke usus ya, dia diserap oleh pembuluh-pembuluh darah. Dinding-dinding usus menyerapnya dan menyampaikan ke dalam melalui pembuluh darah masuk menjadi sari-sari makanan yang ada di dalam ikut mengalir bersama darah. Ketika itu dia masih bertindak sebagai eksternal oja, walaupun sudah di dalam darah dia masih eksternal oja. Ketika dia berjalan ya, dia ditangkap oleh sel-sel daripada tubuh kita. Ketika dia lengket di sel-sel tubuh, di dalam sel tersebut dia juga mempunyai internal oja. Ya, internal oja bertemu dengan eksternal oja pada pertemuan di dinding sel tersebut. Pada saat itu mereka eksternal oja dan internal oja itu melebur jadi satu, dia membentuk ahara jarupa.
ya, dia yang menjadi nutrimen kehidupan daripada kehidupan materi, ya. Jadi sebenarnya ini dijelaskan secara kasar, tapi prosesnya jauh lebih rumit, ya. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa materi-materi itu adalah terbentuk oleh empat hal tersebut. So, what are the causes that give rise to mentality? Can anyone say? What are the causes that give rise to this idle cognitive consciousnesses? Apa yang menjadi sebab kemunculan daripada mentalitas? Kalau materialitas Anda sudah tahu, langsung bilang kacau, dah betul. Sekarang materialitas, mentalitas. Nah. So, not in your Abhidhamma book. So on page 164, we already described there are four causes, that give rise to materiality. And in the English version book, it is on page 114, on page 114. So, for the arising of material, the idol cognitive series, we say, the idol must be good, and visible object must be present, and actually visible object must strike the idol. And then if the light is present, and also manasikara, the manasikara is the reflection or trying to take notice of the sense object present, then this cognitive series arises. So as you have designed all the six types of cognitive series, you already see actually these four causes which give rise to this mentality. So now you know the causes that give rise mentality, materiality already. But we have to design the causal relations of dependent origination yet. I told you this, the dependent origination, Paticca-samuppada, is very marvelous. It can explain why we are born again and again. All living beings have to be born again and again. And the Paticca-samuppada is translated into English, German, French, so they also, the intellectual, they like to know that. But if they know that now in the Pauk Meditation Center, we are verifying, and we can see those causal relations in meditation. So if they know, they would come to see Buddha to meditate here. So there, okay. Yeah, jadi tadi ditanya, kita sudah tahu mengenai sebab-sebab untuk kemunculan daripada materialitas. Apakah yang menjadi sebab-sebab untuk kemunculan daripada mentalitas? Jadi di agama Buddha, dalam juga karma, kita selalu melihat ada empat kelompok. Jadi di sini juga untuk munculnya sebab untuk munculnya materialitas juga ada empat sebab. Kemudian di mentalitas juga empat sebab sebenarnya, ya. Nah, untuk munculnya misalnya mentalitas dalam hal munculnya kesadaran mata, apa yang harus muncul, kan ada empat sebab juga. Harus ada landasannya, harus ada objeknya, harus ada cahayanya, harus ada manasikaranya, sama kebanyakan empat. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa sebuah rangkaian kesadaran, misalnya rangkaian kesadaran mata, muncul apa menyebabkan, kita sudah siap mengatakan empat sebab, kita sudah tahu. Tetapi itu hanya kita mengetahui secara kasar, secara umum. Tetapi kita harus melihat bagaimana munculnya sebuah mentalitas atau sebuah rangkaian kesadaran itu berdasarkan hukum paticca-samuppada, ya, hukum ketergantungan sebab akibat. Jadi hukum ketergantungan sebab akibat tersebut sebenarnya sangat unik dan sangat menarik. Dia menjelaskan begitu jelas bagaimana sesuatu sebab yang dan sebuah ada 12 unsur yang menyebabkan sedat munculnya 11 sebab. Bagaimana setiap unsur itu menyebabkan sebuah sebab baru itu muncul. Jadi ini begitu sangat baik menarik dan sangat logis. Bahkan sekarang buku mengenai paticca-samuppada banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa.
ya. Terutama di negara Eropa kita lihat dia terjemahkan ke bahasa Jerman, Prancis apa dan segalanya. Kenapa? Karena ketertarikan daripada para orang-orang intelektual yang orang-orang terpelajar di sana sudah begitu tertarik dengan hal-hal yang sebab akibat tersebut. Logikanya masuk, akhirnya mereka mencoba mempelajari. Kemudian karena mereka tertarik tersebut, banyak di antara mereka yang kemudian pergi ke pusat meditasi Pak Au untuk ikut bermeditasi untuk melihat apakah semua sebab itu benar. Nah, inilah berdasarkan paticca-samuppada-nya. So we stated here, not so in order to get rid of that 16 doubts, not whether we are born in the past or not, in the future or not, so we have to know and see not our past lives as well as our future lives, and how the past, the present, and the future, the future lives are interrelated by the law of dependent origination. So that means, if you meditate in Pao Center, you will see your past lives, and you will see your future lives. No, how wonderful! Please come and meditate. And now, in the Visuddhimagga and Abhidhamma commentary, it is stated that there is no one, even in a dream, who became enlightened without seeing the causal relations of dependent origination with his own wisdom eye. So you have to see them, that there's paticca-samuppada causal relation. The vipassana is very deep, not superficial. And then in order to correlate the past mental and material phenomena with those of the present, one must know the mental and material entities. In other words, you must know the ultimate materialities in the past lives as well as those in the present life. See, not only seeing your past existence as this body and mind, you are a woman, or you are not a celestial being, or you are a dog. So not only seeing like that, you must also see the mental, the materiality in those existences. Only then you can correlate by the dependent origination. So very deep actually. So how can we see the past life? How can we see those mentality, materiality? So again, we say, come and meditate in Sibuddha. You will know how to do that. Okay. Yeah. Jadi, untuk mengetahui bagaimana caranya menghilangkan 16 keraguan-raguan yang kita pelajari tadi. Jadi karena itu kita harus perlu mengetahui bagaimana tentang kehidupan lampau daripada seseorang dan juga kehidupan akan datangnya, dan bagaimana kehidupan lampau dan kehidupan saat ini serta kehidupan akan datang itu mempunyai saling keterkaitan antara satu dengan lain berdasarkan hukum ketergantungan asal muasal atau paticca-samuppada. Ya. Jadi ini sebenarnya sangat, bahwa di sini vipassana itu tidak hanya sederhana, dia sebenarnya sangat mendalam karena dia juga melihat kehidupan kita masa lampau, ya. Bukan hanya melihat kehidupan masa lampau begitu saja, dia juga melihat antara satu kehidupan lampau dengan kehidupan lampau yang lain, bagaimana dia saling keterkaitan satu sama lain, bagaimana satu kehidupan bisa menghasilkan kehidupan yang berikutnya, dan bagaimana ini bisa menghasilkan kehidupan saat ini. Jadi ini semua dipelajari di paticca-samuppada. Jadi ini juga dinyatakan sedangkan jelas di dalam Visuddhimagga ya, dalam hal tersebut, dan juga buku Atta-Katta Abhidhamma atau kitab komentarnya. Jadi di sini dikatakan bahwa di sana tidak hanya seseorang maupun tidak ada satu orang pun yang di dalam mimpi akan menjadi tercerahkan tanpa melihat hukum sebab akibat atau ketergantungan hukum sebab akibat daripada paticca-samuppada berdasarkan mata batinnya. Ya, jadi artinya di sana dijelaskan tidak akan ada seseorang ya yang meskipun di dalam mimpi bisa menjadi tercerahkan ya tanpa pernah mempelajari tentang paticca-samuppada.
Ya, jadi hanya dengan mengetahui patijan samupada, hukum sebab akibat, hukum ketergantungan antara sebab yang menghasilkan kehidupan akan datang, sebab yang menghasilkan mentalitas yang akan datang, sebab yang menghasilkan materialitas akan datang. Kalau tidak melihat itu, kita sebenarnya belum memasuki vipassana sebenarnya. Ya, dari sana kita menujunya. Jadi bagaimana suatu korelasi ya, hubungan antara fenomenal mental dan fenomenal materi yang saat ini ya, dan fenomenal materi yang mental dan materi saat lampau. Kita juga harus juga mengetahui bagaimana sebuah entitas material dan entitas mental itu di masa lampau dan juga dengan saat pada saat ini juga. Dan pada hubungan masa ini dan masa akan datang, jadi kita juga harus mengetahui bagaimana ini bisa terjadi. Sebuah mentalitas dan materialitas kita saat ini bisa mengkondisikan munculnya fenomena mentalitas dan materialitas pada akan datang. Ya, jadi inilah bagaimana sebenarnya sebuah patijan samupada itu menjelaskan begitu mendalam. Ini hanya dapat Anda ketahui apabila Anda mengikuti meditasi sampai mendalam ya, di vipassana Anda bisa melihatnya ya. Jadi kalau perlu ya nanti sebentar lagi datang ke sini, jangan pulang lagi 3 bulan masa wasa ya, ikut meditasi di sini. Ya, Bu Cik Lili udah ngangguk senang. Some of you have not studied Abhidhamma before, and then you have already learned about the Patijasamuppada. So, it is Patijasamuppada. So, I think in chapter 8, so now we try to find that the Patijasamuppada. So that you have some idea. Yes. No, in chapter 8, causes and yes. So just we begin the patana. Now we give the Patijasamuppada. Patijasamuppada. And the table of Patijasamuppada is very good. No, so that we can explain to you very. Now quickly, so the table of Patijasamuppada, where page it is? Page 365 for Indonesia book, and then. So in our book, it is 249, page 249. No, page 249. 365. Ya, buku baru 365. So you found in the yeah. Indonesian book. Yeah, I already found. So it. try to see the you just try to see chapter 8. No, chapter 8. So John, you just go to chapter 8. Tabelnya yes, tabel. Yes, we try to see di halaman 249 kalau untuk Inggrisnya lebih kurang. Page 249. So you just go. No, the page above page. So it yes, this table. Yeah. So now, no, you also learn Patijasamuppada in brief. If you are intelligent, no, you can understand. So the Buddha, he described not only 11 causal relation. Not very simple causal relation. No, so he say here, not the first causal relation, avijja paccaya sankhara. That is, avijja give rise to sankhara. Avijja is ignorance. No, there is moha citta-sika. No, because we are ignorant of karma and result. No, so we perform both, no, the good actions and bad actions. So when we perform actions, karma, no karma arises. Sankhara is karma actually. And sankhara will give rise to vijnana. So no vijnana is just like we say here. No, when that sankhara, no, the karma, one karma produces one existence. So it produces this resultant consciousness. So these are
vinyana, resultant consciousness. And vinyana will give rise to no mentality, materiality, nama, rupa. So we say when you get the consciousness arises, associated mental factors will arise, and then kamaja rupa also arise, and that is mentality, materiality. And then the mentality, materiality will give rise to sanlayarana, the six sense bases. So the six sense bases are the six sense door. The sub is the six sense door. Because we say in this, the kamaja rupa, there are five prasada rupa. Five prasada rupa serves as the five sense door. And then this bhavinga chaita, this serves as the mind door. Bhavinga chaita serves as the mind door, you know that. So you get six sense door. Sanlayana, six bases mean the six sense door. Now, when you get the six sense door, so the six sense objects, external that exist, always exist, they will come in contact with the doors. So when they come in contact with the door, we say, the visible object comes into contact with the eye door, then the eye consciousness arises. When eye consciousness arises, it associates with passa, vedana, sanya, those essential mental factors. So we say now, if you have the six sense door, six sense object will come in context, so passa will arise. And if passa arise, it also gives rise to vedana feeling. Now when vedana feeling arises, now we say when you get pleasant feeling, so tanha, craving for that will arise. And when tanha becomes very, become the stronger and stronger, it becomes upadana, grasping or clinging. Just like you are watching the Chinese movie, Korean movie, they show part by part. So when you watch one part, two part, you like it. So you want to see it again and again, that is craving. Now after you see it, you want to know the story, what it goes. And if you cannot see it, stay anymore, then we say you have clinging. Now everything, when you are clinging to the Chinese noodle, I must get that Chinese noodle. So that becomes clinging. So when you get a clinging, you want to get that so much, you will perform action again. Because of the craving and the clinging, so you perform new actions again. And because of this action, it will give rise to its result again, so you are born in the next existence again. Just like this karma give rise to so in the past, because of ignorance, you perform the action and karma arises. And when that karma produces its effect, that we get that this present five effects we call. These are the present five effects of the past karma. And now you perform new actions again because of tatna, upadana, craving, grasping, you perform actions again. So these are the present causes. And in the past, there are these two causes that give rise to present existence. Now is that these are the present causes that give rise to the future existence again. So when you are born in the future, this mentality material will arise again. And when this mentality material arise, they are arising moment. At the arising moment, we say mentality materiality has three characteristics: arising, existing, and perishing. Why they are arising, we call it jati, rebirth. And why they are existing, we call them the jara, that is aging. And when they perish, we say it is dead. Dead, that is marana. And that's why we say not every conscious man, why the consciousness and the materiality arising, you are born. And when they are existing, you are aging. And then when marana, when they perish, you die. So that's why we say we are dying every conscious moment, according to this. So now you get the five past causes.
So though now here the Buddha described one cause, one effect, one cause, one effect. So now because of avijja sankhara arises, avijja is the cause, sankhara is the effect. Now sankhara becomes the cause again. So sankhara give rise to vijnana, sankhara is the cause, vijnana is the effect. No? So, and when you don't, no, in reality, when no, the in practice, no, so there are five causes for the present, no, for no, the present existence. What are they? Avijja, tanha, upadana, sankhara, kammabawa. No, these are the five causes. And because of these five causes, no, they give rise to these five effects. Vijnana, nama, rupa, so consciousness, mentality, materiality, six sense bases, contact and feeling. This represents the present existence. No? So, no, the just like no, the great Russian, no, Russian the writer and thinker, no, you may have heard him, Leo Tolstoy. No? Have you ever heard Leo Tolstoy? No? So when we were in the ninth grade, we have to learn, no, the book, no, written by the Leo Tolstoy, six stories, very beautiful. How much land does a man need? No, just one story he wrote there. No, this the Leo Tolstoy, and he won the Nobel Prize in literature, and he also becomes the philosopher, the Russian philosopher. When he was old, no, he said, he tried to think very deeply. No, he said, why are we born? How are we born? Why are we alive? And what is the purpose of life in this, no, in this world? No, just like trying to get money, and then when you die, you have all to live all this. So these are no meaningless trying to accumulate the money, and we try to enjoy sense pleasure. No real happiness and sense pleasure, and finally you get fed up with all these things. So what is the purpose of living? Shall we born again when we die? So they say, he said, as no, I do not know the answer of this, no, I think that the place I am standing collapsed. No, he said like that. And actually no philosophers, no psychologists, no scientist can answer this. No, science cannot answer any one of them. Why we are born, even that science cannot answer. Now, all our answer here. No, all our answer here. Why are you born? So these are the five causes, no, that give rise to, not to you. Why are you alive? Because these five things are, no, are produced. No, every conscious moment they are producing. No, so why are you alive? So you are, why are you are alive? And what should you do? What should you do? The purpose of life. No, of course we have to work for earning for our living, and that is not the main purpose. Not the main purpose. No, just like you and me, we have to work the whole life, not just to eat and to live. No, and animals, they also, no, they also, no, they have to live, to eat. And like the birds, they can also do that. These are all living beings that can do it. No, that is not the main purpose. And as we are born again and again, no, and then, no, when we are born again and again, the Buddha said, if you don't do meritorious deed, you will be just, no, in the woeful state. So born again and again, only in the blissful state. So we don't want to do that. We don't want to be born in blissful lands. Oh, we want to enjoy. No, so that means we have to not to perform meritorious deed. So to get the good karma, that is the real thing. No, instead of getting money, to get the good karma is, no, that is the real, no, objective of this life, and that is for living. If you want to live on, you have to accumulate good karma, no? And in this life, no, as we met the Buddha now, we can accumulate billions and billions of good karma. How many good karma you have every day now, in 6 days? No, uncountable billions of good karma you already a day.
So you're among the richest person now, actually. No, you should be very happy, you know, by thinking about that. Because this karma, no, world condition, no, our blissful rebirth, life after life, for many world cycle, just born in the blissful realm. How nice. No, just 6 days here. We eat very well. We sleep very well. No, everything is provided. And you get the knowledge and also the karma. No, the karma, how nice this 6 days. No? So, very, very nice. And the Buddha said, if you look, no, these are going round and round. No, going round and round. When you get Jarabharana and Soka Pridiva, what Buddha said, when you are born in a life, no, you also have Soka, worry. No, Pridiva, lamentation, no, weeping. And the Dukkha, bodily pain, no, bodily suffering. And Dukkha, Pridiva, Soka, Pridiva, Dukkha, Domanasa, mental suffering. No? And then Upayasa, despair. No, despair. Oh, no, those people who commit themselves because of too much suffering. So only this suffering, all these are all suffering. Mentality, materiality, they arise and perish, they arise and perish. So they are not, you know, blissful, they are all suffering. So that the Buddha said, when we are, you know, the going round and round, you know, in the samsara, samsara is the round of rebirth. No, the round of rebirth. So when you get that Soka Pridiva, Avijja arise again. So it goes round and round like that. So only suffering is arising and perishing. And we don't know that as a suffering. As we get this, you know, the tanha, no, craving, enjoying good pleasure, the pleasant feeling, we think, oh, that is real happiness. So we adjust that. And they are just arise and perish, arise and perish. No, the Buddha said they are not, no, real happiness. He called it, no, the Vibrinama Dukkha. No, this sensual pleasure is Vibrinama Dukkha. So that means, no, like he said there are three types of suffering that we should know also. You are very interested in meditation. No? So even Anthony told me, no, can I also teach you the materiality? As we have to know the materiality. Well, no, I don't think we have time, but we see. So there are three types of, you know, the suffering. What we know suffering is only dukkha, real suffering. Not like that war, that we say, worry, lamentation, bodily pain, mental pain, and despair. These are real suffering. Not that we know it is suffering, dukkha. And Vibrinama Dukkha, the second time the Buddha said, not that we think, not the happiness, not just like, for example, not family happiness, not and social happiness, and this celestial happiness, not the sensuous happiness, enjoying sensual pleasure. So the Buddha said these are Vibrinama Dukkha. No, so when all the family members are healthy and doing work in their work, they are doing very well. So when you get together, oh, family happiness, very happy. But it does not last long. No, after gathering, you have to part. No, so we are very soon tomorrow we have to part. So no, so the parting from beloved one is suffering, the Buddha said. No, and then if your mother or father, no, become very ill in this, nobody is happy anymore. Now, no, one have to die in time. So when die, oh, so much, no, suffering. So these are not real happiness, the Buddha said. No, there's Vibrinama Dukkha. And in meditation, no, with only this dukkha is not enough. No, because we are not deluded by ignorance, we still think, oh, whatever you say, it is happiness. We just think, we are just enjoy sense pleasure. Oh, Chinese noodle, Chinese movie, still good. So you don't believe it yet. Now, Sankhara Dukkha. No, Sankhara means mentality, materiality.
They are rising very, very rapidly. When you can see that in the Vipassana meditation, arising, arising, perishing, so quickly, oh, your body, arising, perish. And only then, no, we say you even get scared. No, mentality, madhya, arise as terror. Oh, they are real happy, suffering. Then you will agree with the Buddha. No, you have mental material that you are, it is really suffering. So in Vipassana, we have to see this Sankhara Dukkha. No, that is very, very nice. So, no, to know this causal relation is very good. No, you already know, no, the two noble truths. No, we say the worldly aspect, Lokiya Satcha, no, they call it. The mundane, no, the truth, as mundane truth. The causes of the dependent origination are the causes of suffering. And the effects. The effects are also mentality, humanity, as they arise and perish all the time. They are real suffering. The cause of suffering and suffering. No, the truth of suffering. You can know from this. If you don't know this, you don't know the full noble truths. No, and that's why the Buddha said, you have to penetrate them to see them. No, only then, no, you can get away all the past doubt. We say those 16 doubts. If you see, you are not, so you don't see. No, now we say this is your past existence. This is your present existence. And then this is your future existence. No, you see in terms of materiality, mentality. No, so if you can see like that, you can get rid of all the doubts. Sekarang di antara kita ya. Jadi sebelumnya sudah pernah mempelajari Abhidhamma, jadi sudah pernah mempelajari tentang Paticca-samuppada ya sebelumnya. Namun sekarang juga kita coba membahas Paticca-samuppada secara singkat, bagaimana sebuah hubungan sebab dan akibat itu bisa muncul. Jadi di tabel depan kita melihat ada pembagian daripada masa lalu, saat ini dan akan datang ya kan. Nah, jadi di tabel tersebut yang menjadi sebab utama mulai dari masa lalu kita sering mengatakan dengan abijja, abijja, abijja. Jadi bagaimana abijja tersebut muncul, kita melihat hubungannya. Abijja pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya sayatana, sayatana pacaya paso, paso pacaya wedana, wedana pacaya tanha, tanha pacaya upadana, ya upadana pacaya bawo, ya kebawo pacaya jati, jati pacaya jarana maranena duka domanasa soka paridewa upaya sambawanti. Jadi ini semua dari seperti jasmupa pali. Ya, itulah apa jasmupadanya. Jadi kita melihat karena ada ketidaktahuan ya. Karena adanya ketidaktahuan, adanya kebodohan tentang hukum sebab akibat ya, tentang hukum apa karma dan akibatnya. Karena hal-hal tersebut tidak kita ketahui, maka muncullah yang kita katakan dengan bentuk-bentuk pikiran ya. Muncullah tentang adanya formasi-formasi pikiran yang akan menyimpulkan atau kita sebut juga dengan formasi kama ya. Karena hal muncullah hal-hal demikian. Karena sangkara kita katakan pacaya winyana. Nah, ketika sangkara pacaya winyana, di mana winyana tersebut menghasilkan kesadaran kelahiran, efeknya menjadi satu kesadaran kelahiran patisadicita di sini, ya. Jadi di sini kemudian winyana pacaya nama rupa. Bagaimana sebuah winyana dia menghasilkan nama rupa? Ketika sebuah kesadaran muncul, dia pasti disertai oleh faktor-faktor mental penyertanya. Faktor-faktor mental penyertanya bisa muncul wedana, sanya di sana muncul ya, sangkara. Jadi di sini bergabung dengan wedana sanya ini membentuk nama ya. Karena nama tersebut dia nama dan rupa-rupanya dia menghasilkan kamajarupa tersebut. Jadi bagaimana kemudian kamajarupa tersebut terjadi? Jadi sekarang dia sudah terbentuknya nama dan rupa ya. Nama rupa pacaya salayatana. Salayatana kita mengetahui ada 6 ayatana, 6 landasan dan landasan indera. Ya, 5 landasan indera panca indera dan 1 landasan batin.
Ya, jadi enam salayatana muncul sebagai enam landasan indera. Kemudian salayatana pacaya paso, papasa di sini ya. Jadi karena adanya landasan indera tersebut, maka ada objek indera yang bisa menabrak pintu mata. Karena adanya objek indera yang menabrak pintu mata, maka pada saat itu muncullah sebuah kontak, ya, kontak pasa, ya, pasa di sini terjadi kontak. Nah, karena kontaknya tersebut, ya, sebuah kontak menimbulkan wedananya, perasaannya bagaimana, ya, ada perasaan menyenangkan, ada perasaan menyakitkan, semua itu banyak perasaan. Nah, jadi kita di sini lihat karena perasaan tersebut wedana pacaya tanah. Tanah di sini suatu kemelekatan, ya, kita melekat kepada perasaan senang tersebut. Begitu kita melekat kepada kesenangan tersebut, kalau kesenangan tersebut kita terlalu melekat terus, akhirnya terjadi pencengkraman, ya. Di sini upadana muncul, cengkram pada keinginan kita itu begitu kuat. Ketika kita melihat sesuatu, kita merasa ini adalah barang ini saya tertarik, ya, saya ingin membelinya. Kalau Anda berlalu tidak mengapa, Anda memang melekat. Tetapi kalau Anda melihat pergi, Anda balik lagi, ingin lagi, balik lagi, melihat lagi, ini pencengkraman terjadi. Setelah upadana, ya, pacaya bawa, kama bawa. Jadi karena pencengkraman tersebut, maka terjadilah suatu bentuk kama bawa, kita sebut dengan dumadi atau penjadian, ya. Dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkan sebagai dumadi. Dumadi itu lebih kurang sebagai suatu kondisi akan menjadi, becoming itu ya, menjadi ya. Dia menjadi sebuah kama bawa pacaya jati ya. Jadi karena adanya penjadian tersebut, maka adanya kelahiran kembali ya. Karena kelahiran kembali, maka muncullah jara marana ya. Jara kemunculan. Jara di sini kemunculan ya, jati kemunculan, kemudian jara dia mulai melapuk, menua ya, dia mulai menua melapuk, kemudian marana karena dia melapuk kemudian akan menjadi kematian ya, menjadi kematian. Jara marana duka domanasa, maka karena adanya ini maka adanya duka penderitaan, maka ada domanasa, ada dosa, ada kemarahan, ada kebencian. Duka domanasa soka paridewa, adanya kesedihan, paridewa meratapi ya, soka paridewa upaya ya, upaya itu suatu kondisi dispe, putus asa ya, upaya sambawanti ya, maka berlahirlah sebuah kondisi, kemudian muncul lagi abhijja tersebut. Karena ada duka domanasa ya, soka paridewa ini, maka muncullah abhijja kembali. Nah, kita melihat sekarang ketika sebuah ketidaktahuan ya, sebuah ketidaktahuan menghasilkan dan bentuk konformasi ini menjadi sebab lampau ya. Ini sebab yang lampau menghasilkan kehidupan saat ini ya. Ketika dia menjadi kehidupan saat ini adalah pati sandi cita ya. Ini sebab lampau menghasilkan pati sandi cita. Jadi atau kita katakan ini adalah karena kegelapan batin muncullah kama ya. Kama yang menghasilkan kelahiran ya. Karena kebodohan muncul kama, membuat kama menghasilkan kelahiran. Kesadaran kelahiran tersebut kemudian dia menghasilkan yang dinamakan kama jarupa dan mentalitas tadi ya. Baru tadi yang dikatakan dengan salayatana, landasan. Ini merupakan efek yang muncul pada saat ini. Karena efek yang muncul pada saat ini adanya landasan, maka muncullah sebuah kontak yang menyebabkan wedana. Ketika sampai ke wedana, ini akibat saat ini. Ya, ini merupakan akibat saat ini. Kemudian ketika wedananya ini sudah berakhir, dia akan menjadi tanah. Tanah ini kemudian dia akan menjadi sebab saat ini untuk kelahiran akan datang. Kenapa? Ketika tanah dia menghasilkan upadana, ya. Begitu upadana muncul bawo. Karena bawo dia menghasilkan abhijja, ya. Bawo menghasilkan abhijja, abhijja memunculkan sangkara kembali. Jadi ini yang kita sebut dengan lima sebab ya, lima sebab yang menjadi proses sebuah lingkaran kelahiran patisasamupada itu berlangsung terus menerus ya. Nah, jadi kita melihat bahwa
sebab masa lampau menghasilkan efek saat ini, dan sebab saat ini menghasilkan untuk munculnya kembali sebab efek akan datang. Efek akan datang tersebut ketika di sini muncul lagi penderitaan dan peratapan, ini yang menghasilkan avijja lagi. Ini sebuah paticca samuppada yang senantiasa berjalan terus menerus, ya, tidak henti-hentinya. Jadi sekarang yang menjadi tugas kita, apa yang harus kita pertimbangkan, kita adalah bagaimana untuk mencoba, ya, agar kita memang bisa tujuan hidup sebenarnya kita melepaskan diri daripada lingkaran tersebut. Dari mana cara kita melepaskan lingkaran? Dari titik mana kita harus memotong ini semuanya? Ya, kita harus memotong dari mana? Ya, ketika kita katakan avijja dimulai dari satu titik ini, ya, kita bentuk satu lingkaran. Ketika lingkaran tersebut sudah penuh dan menjadi lingkaran, ya, saat itu avijja ada di mana? Kita tidak tahu lagi. Ya, lingkaran sudah dibuat bulat. Mana, dari mana kita memulai? Anda sudah lupa. Ketika mulai Anda tahu dia dari mana. Tapi kalau dia sudah bertemu bulat, ya, dan kita melukis dan Anda cari pangkalnya, sudah tidak ada. Nah, jadi kita melihat pada saat ini, ya, kita pada tanahnya. Ketika sampai ke tingkat tanah, ya, kita merekat pada sebuah keinginan. Keinginan itu kalau tidak ada, selanjutnya tidak akan ada lagi. Karena keinginan itulah maka penderitaan kemudian muncul. Jadi kita coba memotong di tingkat mulai dari tanah. Begitu perasaan muncul, kita sadari ini adalah perasaan. Jangan tertarik lagi lebih jauh. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jadi juga ketika seorang penulis yang sangat terkenal dengan dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy, dia juga ada menulis buku dengan 6 cerita yang sangat menarik, ya. Jadi sebenarnya dalam buku salah satu buku yang ditulis, berapa banyak yang Anda mau, ya. Sebenarnya berapa banyak itu akan memuaskan Anda. Ini dijawab sebenarnya kita tahu bahwa ini tidak akan terpuaskan. Buku tersebut berhasil meraih hadiah Nobel, ya. Berhasil meraih Nobel. Juga ketika dia pernah menulis sesuatu hal yang dengan dia mengatakan, saya mencoba untuk berpikir dengan sangat kuat, ya, kenapa, ya, di dalam kehidupan, kenapa kita lahir, ya, bagaimana kita lahir, ya, mengapa kita harus lahir, ya, artinya apa tujuan kelahiran kita, apa tujuan hidup kita. Jadi dia mengatakan, saya tidak tahu, ya. Apakah setelah kematian masih akan ada lagi kelahiran akan datang, kan? Jadi dia mengatakan, saya sudah mencoba mempelajari ini semua, tetapi saya tidak tahu, ya. Saya gagal. Oleh karena itu, saya merasakan bagaikan saya berdiri di tempat saya ini, saya rubuh, ya. Saya gagal. Saya rubuh, saya tidak tahu apa itu semuanya. Jadi sebuah hal yang menyatakan bagaimana ini salah satu perputarannya, nanti kita pelajari bagaimana perputaran daripada ilmu, para ilmuwan, ahli filsafat, pengetahuan semuanya, mereka tidak pernah mendapatkan jawaban daripada semua tersebut. Ya, apakah ada kehidupan lagi? Kenapa? Apa tujuan utama apa yang harus kita lakukan? Jadi yang umumnya, ya, kita tahu bahwa dalam hidup ini kita perlu bekerja, kita perlu mencari uang dan untuk menghidupi diri. Tapi ini bukan tujuan utama daripada sebenarnya kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, kalau ini yang kita lakukan, kita tidak beda dengan kalau kita katakan dengan kehidupan daripada alam hewan pun misalnya, mereka juga berusaha mencari makanan. Cuma bedanya kita harus bekerja menggandikan duit, mereka mencari makan sendiri untuk hidup. Kita terlalu hal tersebut, kita menikmati hidup. Sepertinya hewan juga mereka menikmati hidup mereka, cuma mereka dengan cara mereka, ya kan? Nah, jadi setelah itu kita akan mati menuju penderitaan, tidak ada bedanya dengan mereka. Sebagai seorang manusia, terlahir sebagai manusia mempunyai pemikiran kebijaksanaan yang baik. Nah, tujuan utama daripada kehidupan itu adalah bagaimana kita untuk melakukan kebajikan, untuk mengumpulkan karma-karma baik, dan bagaimana untuk terlepas dari samsara tersebut, memotong lingkaran samsara tersebut.
Ya, jika kita lihat pada saat ini, kalau kita tidak bertemu dengan ajaran Buddha, apa yang terjadi? Ya, pada saat ini 6 hari ini kita belajar Abhidhamma dengan sangat intensif, ya. Di mana dalam 6 hari ini kita dengan Dr. Moon mengatakan ini adalah pelajaran Abhidhamma yang paling sukses selama putaran Abhidhamma di Indonesia. Kenapa? Dalam 6 hari kita bisa menghabiskan 6 bab. Itu sebuah hal yang luar biasa. Ya. Ya. Sebelumnya kita dalam 2 minggu biasa habis 4 bab, 4 setengah bab. Karena memang kita kan cuma malam hari. Sehingga ini 6 hari 6 bab selesai. Jadi coba bandingkan berapa banyak kebajikan-kebajikan yang Anda kumpulkan. Tidak terhingga sebenarnya. Dalam satu detik Anda mengumpulkan berapa banyak, ya. Jadi Anda adalah konglomerat-konglomerat saat ini yang ada di dunia, kan. Nah, jadi jadi karena itu ini semua nanti akan mengkondisikan Anda untuk kehidupan demi kehidupan menghantarkan Anda hidup di alam bahagia. Ya, coba 6 hari mengantar Anda hidup bahagia dalam ke alam bahagia untuk beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun akan datang. Tidakkah ini sebuah hal yang begitu baik, ya. Nah, jadi ini kalau bisa kita coba mempelajari, ya. Jadi sebenarnya kita dalam hidup ini, apa yang kita sadari sebenarnya, kita mempelajari apa yang dikatakan penderitaan, penderita hidup, duka. Sebenarnya yang ada kita ketahui hanyalah sebuah duka biasa. Namun sebenarnya viparinaman duka, yang dimana di sini dikatakan ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, ketika kita menikmati kesenangan dunia bersama teman-teman dan keluarga, kita merasakan bahagia. Namun coba bayangkan apabila ketika kita bersenang-senang dengan keluarga, tiba-tiba ada seseorang keluarga kita menderita sakit, pada saat itu kebahagiaan itu langsung drop, ya. Atau ketika berkumpul begitu bahagia, tiba-tiba besok ada yang berkata, saya sudah akan karena wanita anak biasa menikah jauh, ya, apalagi nikahnya jauh, saya akan pulang ke Australia misalnya. Sedihnya bukan main. Nah, ini penderitaan, ya. Ini juga penderitaan yang bersifat dengan dwi parinya nama duka. Nah, jadi ini ketika ada juga diantara saudara kita yang harus mendahului kita, ya, mereka harus pergi. Ya, juga ini sebuah penderitaan yang kita rasakan. Namun diantara semua itu, duka-duka semua itu, sebenarnya apa yang kita alami sesungguhnya ketika mentalitas dan materialitas yang muncul dan tenggelam itu senantiasa mengalami kematian-kematian tersebut. Ya, itu apa yang sebenarnya? Itu yang sesungguhnya, sebuah duka yang sesungguhnya yang disebut dengan sangkaru peka duka, ya, sangkara duka. Jadi di sini kita melihat dengan suatu kecepatan yang sangat luar biasa semua mentalitas itu tenggelam terus menerus, ya, sebuah kematian-kematian yang sangat luar biasa. Sehingga setelah melihat hal-hal tersebut, akhirnya kita juga mengatakan saya setuju dengan Buddha, ya, bahwa sebenarnya penderitaan itu adalah yang sesungguh-sungguhnya penderitaan adalah penderitaan daripada padamnya mentalitas yang dengan kecepatan yang sangat luar biasa tersebut. Jika kita bisa mengetahui semua ini, sebenarnya sangat menguntungkan, ya. Jadi kita juga mengetahui tentang kebenaran-kebenaran, kita ada mengenal dengan Lokiya Sacca, kebenaran tentang ketergantungan pada sebab daripada duka tersebut, ya. Juga efek dari mentalitas dan materialitas yang timbul tembaram tersebut, ini yang kita sebut dengan kebenaran yang sesungguhnya, kepadaman yang penderitaan yang paling hakiki. So it is the break time, but can I take a few minutes to finish this stage 4? Otherwise we cannot finish. No? Otherwise. So now, not to see. No, the past causes. So we say the karma. No, the five causes. There are five past causes. No, they we have to combine this and this. No, avijja, the ignorance, karma formations, craving, grasping, and the karma formations again here. So this we say five causes. 1, 2, 8, 9, 10.
And because of these five causes, we get five effects. No, these are the five effects. They are 3, 4, 5, 6, 7. And in the, it is in the past existence, the past causes, and the future five effects. And in the future, in the present again, no, the present five effects. So in the present again here, no, we perform five causes again. So five causes, these three, you have to combine with these two. So we get again 1, 2, 8, 9, 10. No, they are similar. And because of these five present causes, you have five future effects again. So when we say, you know, jati jara marana, rebirth, aging, death, what arising and what existing and what dissolving? So, you know, you should know, the what are, so these things, vinyana, nama, rupa, sanyana, are arising, existing and perishing. So these are not the same as this state. So we say, you know, the future effects would be again 3, 4, 5, 6, 7, the same like this. Now to see this in meditation, not quad pao siaro thought, no, in Pao Meditation Center. Now, no, the Pao Siaro said, if you can, no, the discern mental immunity, and they are, no, you can discern them arising and perishing in you and in others, then you can trace your mental stream. No? So, no, say where you are here, no, you can trace backward slowly. Now, when you come like this, no, do your the younger age, like in the when you are babies, boys, what you do at that thing, you can all see all the what you have been done throughout this life, not up till now. Then you have to go up to this rebirth consciousness of this present existence. No, so when you come to this, you have to see this is vinyana. And the associated mental factors are nama. And the materiality, this karma-born materiality are the rupa, no, materiality. And if you see mental immunity, you also see the six, no, the six internal bases, that is the five, pasada, rupa, and the this mind-do, pavinga, chaita. And then, no, if you see these six the sense bases, you can also see six sense objects coming in contact, producing feeling. So you can see this five. And no, from this you have to, no, to go, no, the further. So now, as soon as you come to here, you are coming to the past existence, the, no, the dead consciousness, past existence, and then the mental stream of the past existence. Now to see this, no, so I will tell you, no, the real one story, no, the in real meditation how it happens. So you explain first. Ya, jadi kita coba menjelaskan singkat di sini, ya, bahwa kita ketika kita menggabungkan lima efek 1, 2, 8, 9, 10 ini adalah merupakan sebab yang menjadi kemunculan daripada akibatnya. Jadi sebab akibat. Jadi ini kalau untuk disebab yang masa lampau kelima tersebut, ya, avijja, sangkara, tanah, upadana dan karma bawah ini menjadi sebab lalu kemudian memunculkan efeknya yang saat ini, ya, di mana winyana, nama rupa, salaya, tanah, paso, vedana ini saat ini, kemudian akibat daripada ini muncullah sebab yang akan saat ini. Sebab saat ini juga adanya 1, 2, 8, 9 merupakan sebab saat ini, dia juga mengakibatkan munculnya sebab akan datang, dan ini kemudian akan menjadi sebuah gabungan untuk memunculkan sebab masa lampau. Jadi ini semua berdasarkan hubung hukum segala akibat yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian di dalam meditasi, di pusat meditasi Pak Ao, di mana Pak Ao saya coba mengatakan bagaimana kita untuk mencoba melihat setiap kesadaran yang muncul dan tenggelam beserta dengan faktor-faktor mental yang bisa muncul bersamanya. Nah, ketika kita bisa melihat semuanya itu, kita dapat melihat faktor-faktor mental dan kesadaran mentalitas di dalam proses kehidupan kita. Kita berada dalam proses kelangsungan hidup. Nah, katakanlah sekarang kita lagi berlangsung hidup, kita berada di satu kelangsungan hidup. Kita melihat faktor-faktor mental dan kesadaran apa yang muncul di sana, mentalitas apa yang muncul di sana,
Ya, pada saat ini kita melihat setelah ini dia muncul dari kesadaran lalu. Kesadaran lalu apa yang telah mendukung munculnya tersebut? Kita menapak ulang atau berjalan terbalik ke belakang. Jadi kita melihat dalam setiap arus mental kita, apa yang terjadi di dalam arus mental kita yang telah menghasilkan arus mental yang baru. Kita pula menuju sampai kita kembali ke kesadaran kelahiran kita, di mana di kesadaran kelahiran kita di dalam arus, bagaimana sebuah kesadaran itu muncul. Ketika kesadaran itu muncul, ya, bagaimana dia menghasilkan nama rupa, bagaimana kesadaran tersebut bersatu dengan faktor-faktor mental yang ada sehingga dia menunjuk nama, ya, nama atau mentalitas terhalnya. Jadi bagaimana juga dia menghasilkan materi-materinya, kita dapat melihat ini semuanya di sini. Jadi akibat saat ini muncul di sana, ya, winyana nama rupa sudah muncul. Ketika nama rupa di sini muncul, kita di dalamnya dapat melihat adanya 6 landasan indera, ya, 5 landasan panca indera dan 1 landasan batin. Nah, jadi ketika kita bisa melihat indera-indera tersebut, kita juga melihat bagaimana indera-indera tersebut dia bisa menghasilkan suatu kontak dan perasaan muncul di sana. Nah, setelah dari sana kita menapak kembali ke kehidupan lampau, ya. Jadi dalam hal tersebut kita melihat dari satu kesadaran demi ke satu kesadaran. Kita coba menghubungkan antara hubungan sebab akibat ketergantungan antara satu dengan lainnya. Disinilah yang kita diminta di PAO Meditasi Center untuk menapak ulang melihat bagaimana sebuah mentalitas materialitas itu muncul dan sebab akibat berdasarkan sebab akibat patisasa mupada dan juga kehidupan akan datang. Jadi apabila kita mampu mencapai ke sana, berarti kita sudah melihat sebenarnya bagaimana penderitaan itu muncul dan bagaimana kepadaman itu nanti akan padam. Ya. So why I was not the teaching in Monmyang University as professor and head of department of chemistry. I persuaded my students. Now during the summer vacation, now we usually have 2 months vacation. You come and meditate in Pauk Meditation Center. No, you will have the best experience of your life. No, so please come, I say. Several of them come. And they can not do meditation very well. No, as university student, I think that's the best time to undertake meditation. No, you don't have any worry yet. You don't have to walk yet. So, no, vacation, you are free. So just come and meditate. So there's one co-ed, no, third year, university, you know, the student. So this co-ed, no, since she was born, there was a scar, no, on this chest. And then since she was young, she was very interested in military affairs. No, like the military troop, no, the drum, they come, oh, she will run and look for it. And even when she was in the university, you know, when they, you know, during the break time, they go to the library. So other students, you know, they read, you know, the latest magazine. She read only military magazine. She didn't know why. Now she came to meditate, and very soon she come to this state. Now she could see, you know, the 5 effects that I told you now. Now, you know, you make a determination. Now because of this fire, I can see this 5 effects. And you have also traced, you know, the mental stream. Now as the continuation of this mental stream, may I see, you know, my past existence. So, you know, when you do that, you have to, you know, redevelop the food jhana and let the light, very bright light arise. Then try to see, you know, your past existence. Usually you can see the past existence. Now this co-ed, when she looked at back, she saw a young soldier, no, in the battlefield, and he was hit, no, by the bullet here, where she had the scar. No, that's it, the scar, no, what we have in the past, no, they can, no, transmit that to the present life, no, because you are thinking about that, so the scar comes, no, in the present life. And the soldier was dying at that time. So, no, the Pauk Shado said, if you saw, no, a person or any person, or you may say, you know, an animal. Now try to break it down into particles. We have already done to break down our body into particles in the same way. Try to discern 4 elements in them and break it down.
Then try to see, you know, the mind door. You know, there's Bhavinga stream of the soldier. The Bhavinga stream of the soldier would be the mind door. The mind door is the window of the past existence. So what she did and that appear there. Now, when you can see, you know, the mental stream now in the mind arising in that the soldier, you can trace, his mental stream again backward, to know what he have done during his present life. This soldier at one time, he meditated in a pagoda outside a village. And when he got up from meditation, three village girls with flowers, merrily they are not talking and coming to donate the flower to the Buddha, to the pagoda. When he saw that, he said, it's so nice to be girls. So nice to be girls. Why? See, they can merrily, they can come and do the puja to the pagoda. Now we boys, we have to fight. And we have to sleep on the ground, on the cow dung, and we don't have the regular food to eat. So we have to fight. We die or they die, we don't know. So to be girl is very good. So you to be woman is very good. she tried to find out when she is dying, this person, what is the near death sign. So when she looked at the near death sign of this person, so in his that mind door, so that meditation, at the pagoda, the good karma produced at that time bear result to produce this co-ed. So, the chitta, the moral mind, and the chitana that present in the moral mind, why he is meditating is taken as sankhara. No, sankhara is karma formation, the chitana is karma. And then when it perish, we say we have the karma property in the mind, and that is we take as karma bhava. Karma bhava is the karma property. Now, for the karma to bear result, they need the support of this avijja tanha upadana. They need the support of this. So we say karma is like the plant seed. Now, for the plant seed to produce a new plant, you need the earth, the water, and also the sunlight and the air. Without the support of that, the seed, if you put in a closed bottle, it never give rise to a plant. So also for the karma to produce receipt, its effect, we need the support of this avijja. Ignorance is like the earth, and the craving, tanha, is like the water. Tanha and upadana is like the light in the air. So with the support of this, so now you get five causes now. 1, 2, 8, 9, 10, the five causes. In the soldier. Now you have to correlate. Because of these five are the causes, in the soldier, the five effects, these five effects, vijnana, arising, are they arising? So it is the true causal relation. You can know because of these causes, this nama rupa, they are arising. Nama, the consciousness, nama rupa, they are arising. You can see that. And when you can correlate like that, you feel now that soldier is you. You are dying, you had the same feeling. So the co-ed told me, teacher, at the time of the near death, we are very tired. Very tired during that time. So she could correlate, the one past existence and one future is the present existence now. Now try to trace, you should do now. So now as she tried to trace the soldiers, the mental stream backward again,
Not until it comes to rebirth, his rebirth consciousness, and again she tried to find the five effects in the soldiers, the rebirth consciousness. Then try to see the next life, just as she did now. Now when she looked at the second past life, what she saw is a man, quite a grown-up man. So he is meditating now in a pagoda again, in the village. And she thought, oh, this must be her past existence. So she tried to find five causes performed by this man, and tried to correlate with the five effects of the soldiers, the five effects. So she tried to correlate many times, cannot correlate. So she told Pao Xiao, teacher, I'm going home. Why? I cannot correlate, he said. Well, you are doing very well. If you cannot correlate, that man is not your past existence. What did you see beside this man? No other person, only a little yellow snake, near him, about 6 feet from him. Well, you try to see the mental material of that snake. So she meditated again. So in Pao Meditation Center, what you have seen, you can re-see again. You meditate, you see again. Now this man, the yellow snake, he raised his head towards the pagoda. And when she break down the snake, and try to see the mind door of the snake. The snake is also paying respect to the pagoda. Oh, the snake developing moral mind. And it also makes a wish. When I die, may I be a man, and may I be able to meditate just like this man. So now you get the five causes now. Thinking, a man exists is ignorance, we say. Because in reality, no man exists. So we think a man is, that is ignorance. Because of ignorance, we think a man exists. And wishing to become a man is craving. And then it appears at the time of death, means you are clinging to that to become a man. So this vijatana upadana, with the support of this, the sankhara karma, not the karma, bear result to produce a soldier, not the soldier. So now, when she correlates the snake's the five causes and the soldier's five effects, oh, it gets right. Now she feels like a snake. So when she reported to the Pao Xiao, she wept. Why did you weep? Because I was a snake. So Pao Xiao said, you should be happy, because the snakes, the pay respect to the pagoda and wish, so you become a man, a boy. When you die from the snake, you become a boy. And when you are a boy, you also have to meditate. As you make your wish, you want to become a man and you want to meditate, so you get it. Now when the soldier die, discord arises. From a man, a girl arises. Why? Because the soldier wants to become a girl. So when he become a girl. So in Pao Meditation Center, you have to know up to three past existence, to correlate like that. And also try to see your future existence. Okay, now you better do it. Okay. Jadi, Dr. Mon coba memberikan contoh-contoh kasus untuk melihat bagaimana cara bekerjanya Paticcasamuppada tersebut. Jadi ketika beliau mengajar di Maulamian University, pada saat itu juga beliau kan adalah presiden daripada Buddha Sasana Society di sana. Jadi selama musim panas, liburan musim panas, biasanya mereka berlibur selama 2 bulan ya. Jadi Dr. Moon mengajak supaya para murid-murid bisa mengadakan meditasi di pusat meditasi Pa'au, karena itu adalah merupakan
apa liburan yang paling bermanfaat bagi kita semua. Jadi apabila kita dapat bermeditasi dengan baik, terutama pada saat usia-usia di perguruan tinggi, itu adalah saat yang paling tepat. Karena ketika pada saat kita di perguruan tinggi, saat itu kita masih belum memikirkan tentang desakan-desakan untuk keperluan hidup, ya harus mencari makan dan segalanya, tidak pernah mempunyai tanggung jawab. Jadi pada saat itu kita bisa bermeditasi tanpa kerisauan. Jadi dalam proses meditasi tersebut ada seorang murid perempuan, semua murid wanita tersebut yang bisa dia bermeditasi dengan baik. Di mana wanita tersebut sejak beliau dilahirkan, ya beliau mempunyai cacat di dadanya, ya mempunyai cacat di dadanya. Jadi dia pergi meditasi, ya. Tapi sebelum dia pergi meditasi pun, selama dia di dalam perguruan tinggi, ketika masa-masa jam-jam istirahat, di mana kalau mereka pergi ke perpustakaannya, library sana, banyak orang membaca-baca buku, dia selalu mencari buku-buku mengenai militer. Ya, bahkan majalah-majalah militer yang dia baca juga ketika ada prosesi-prosesi daripada kegiatan militer, dia langsung keluar mencari apa dan melihatnya. Ya, jadi ketika drum-drum yang dipukulkan oleh para militer yang berprosesi mendengar itu, dia langsung mempunyai keinginan untuk melihat. Oke, jadi kemudian ketika mereka pergi bermeditasi, orang tersebut dengan gampang ya bisa langsung menuju ke meditasi melihat arus-arus batinnya bekerja. Ya, jadi ketika dia bisa melihat arus batinnya, dia coba untuk melihat sampai di mana kesadaran kelahiran kembali ketika beliau berada di rahim ibunya, bagaimana sebuah efek yang saat ini bisa muncul dari 5 sebab yang masa lampau. Nah, jadi ketika dia mencoba melihat, ya, bagaimana kesadaran pati sandinya itu muncul, bagaimana pula munculnya nama rupa di sana, dan juga munculnya yang dikatakan landasan-landasan indera, ya, dia melihat sampai ke bawah di kesadaran kelahiran kembali, kemudian dia menapak ke kesadaran kematian masa lampau, ya. Jadi dia menapak ke kesadaran kematian masa lampau, dia melihat bagaimana dia kemudian bisa menyebabkan 5 efek lampau yang bisa menyebabkan efek saat ini, ya kan? Dia melihat bagaimana arus mental, dia menapak lagi. Ketika dia menapak di kehidupan lampau, dia melihat ya, dia sebenarnya hanya adalah seorang tentara yang kemudian mati karena tertembak, ya. Mati karena tertembak. Jadi kemudian dia mati dan dia bisa terlahir ke kehidupan tersebut. Jadi Pak Ausaidau ketika mengajarkan meditasi, dia coba Anda coba melihat bagaimana kamu melihat ke diri Anda dan mengurai diri Anda menjadi materialitas dan mentalitas. Di mentalitas inilah dia menapak satu persatu melihat hubungan sebab antara satu kesadaran dan kesadaran lain itu bagaimana bekerja. Nah, pada saat itu kemudian dia menapak lagi ke belakang. Jadi rupanya dia menapak terus ke belakang. Dia suatu hari dia melihat pada suatu hari dia adalah seorang tentara yang lagi duduk bermeditasi di sebuah pagoda. Ya. Jadi ketika dia bermeditasi di pagoda tersebut, ya, dengan tenang, tiba-tiba dia melihat 3 orang wanita yang datang membawa bunga, ya, yang datang membawa bunga untuk memberikan persembahan kepada pagoda. Pada saat itu muncul dalam batinnya, sebenarnya alangkah senangnya kalau bisa terlahir menjadi wanita, ya bisa membawa bunga ke seni mempersembahkan kepada pagoda. Tidak seperti halnya saya menjadi lelaki dan harus pergi berperang, ya. Dan kami juga terkadang tidak tahu kapan kami bisa. Kadang kalau ketika persediaan makanan gak ada, kami juga harus dengan penuh kelaparan, ya. Kami juga harus merangkak-rangkak di atas tanah ketika kami berperang, ya. Sangatlah baik ketika saya bisa terlahir menjadi wanita. Oke. Ketika mempunyai keinginan menjadi seorang wanita, itu juga adalah sebuah avijja. Ya. Avijja. Nah. Jadi
Karena juga ya karena apa ketidaktahuan tersebut menimbulkan bentuk-bentuk keinginan menjadi seorang wanita, maka sangkara yang menjadi sebab masa lampau itu muncul di sana, ya. Jadi kemudian dia terlahir menjadi seorang wanita juga karena sangkara tersebut menghasilkan kesadaran kelahiran efek saat ini, ya kan. Nah, jadi ketika dia berhasil melihat ini semua, dia menyadari ternyata dia dulu adalah seorang tentara yang mati terbunuh oleh tembakan dan mempunyai sebuah cacat di dada karena pada saat kematian tersebut dia merasa suatu kesakitan yang luar biasa dan dia merasakan lukanya itu di dalam arus mentalnya itu muncul sampai membawa di kelahiran baru. Arus mental ini ternyata begitu kuat. Jadi begitu dia lahir menjadi seorang wanita, arus mental kesakitan ini, kekhawatiran terhadap ini membawa itu kan kesadaran, ya. Kesadaran-kesadaran akan hal itu juga membawa berkas untuk memunculkan materi-materi kehidupan saat ini, material saat ini yang juga dengan dikondisikan oleh kondisi batin yang penuh kesakitan, penuh kekhawatiran terhadap luka tersebut, ya. Ini muncul. Kemudian dia melapor kepada Pak Ausaidau, ya. Jadi Pak Ausaidau juga mengatakan, ya, ini berarti Anda sudah dapat melihat ke kehidupan lampau, ya. Jadi lima sebab daripada kehidupan lampau yang menghasilkan kehidupan saat ini kan Anda sudah melihatnya, ya. Setelah itu Pak Ausaidau juga mengatakan, coba kamu korelasikan lagi antara kehidupan lampau dasar ini betul enggak? Dia korelasikan dengan berdasarkan lima sebab. Betul, oke. Pak Ustadz mengatakan, coba kamu menapak lagi kehidupan satu lagi, dua kehidupan lampau. Dia mencoba melihat arus mentalnya pada saat itu ketika dia menjadi seorang militer. Dia coba menapak apa yang menjadi kesadaran kelahirannya menjadi seorang militer. Dia juga melihat bagaimana kemudian arus mentalnya bekerja, ya. Dia sampai di mana kesadaran kelahiran dia menjadi militer itu muncul kembali di dalam rahim. Pada saat itu dia melihat tiga efek yang hasil daripada dua kehidupan lampau itu yang menghasilkan efek saat itu, yaitu kan winyana kesadaran kelahiran kembali di sini yang menghasilkan nama rupa, ya, di mana nama rupa kan menghasilkan salaya tanah, ya. Jadi ini yang menjawabkan tersebut efek apa. Jadi dari sana dia menapak lagi ke kehidupan yang lampau sebelumnya. Ketika itu dia melihat penyebab yang di kehidupan kedua sebelumnya, dia melihat hal tersebut bagaimana terjadi kematian dia. Kemudian dia melihat arus mentalnya lagi. Dia melihat arus mental sampai suatu hari dia melihat seorang lelaki yang lagi duduk bermeditasi di pagoda. Jadi dia mengatakan, iya, saya kedua kehidupan lampau saya juga seorang lelaki yang bermeditasi. Ya. Namun setelah itu dia mencoba mengkorelasikan antara kehidupan kedua dengan kehidupan pertama. Korelasinya tidak dapat, berkali-kali korelasinya tidak dapat. Kemudian dia pergi menjumpai Pak Ausaidau. Dia katakan, Ausaidau, saya mau pulang, ya. Saya malu, saya juga malu. Saya tahu kenapa bertanya. Saya mencoba mengkorelasikan dengan kehidupan kedua lampau. Saya tidak berhasil. Saya selalu gagal, katanya. Jadi Ausaidau bilang, coba kamu perhatikan lagi. Iya, saya gagal. Di sana kamu melihat siapa? Tidak ada siapa-siapa, cuma seorang lelaki bermeditasi. Coba perhatikan, enggak ada apa-apa kok. Benar, lihat enggak ada apa. Coba perhatikan, ternyata katanya, ya, di samping lelaki bermeditasi itu lebih kurang tidak jauh ada seekor ular kuning yang di samping itu dengan kepalanya berdiri, katanya. Coba korelasikan dengan beliau. Dia korelasikan ke ular tersebut. Dan setelah korelasi, dia mendapatkan ternyata ular kuning itu dengan kepala berdiri, ya, juga melihat orang tersebut bermeditasi menghormat kepada pagoda. Dia juga memberikan hormat kepada pagoda. Dia menimbulkan masuk ke Mahakusala Kama. Pada saat itu dia juga membuat aditana. Alangkah bahagianya saya kok bisa terlahir menjadi manusia seperti dia bisa duduk bermeditasi di sini. Jadi karena keinginan munculnya keinginan untuk menjadi hal tersebut, ya, keinginan yang awalnya itu bisa itu juga sebuah abhija, ya, abhija percaya sangkaranya itu muncul pikiran-pikiran untuk melahirkan diri sebagai seorang manusia. Dan ternyata inilah, ya, ketika ular tersebut kemudian mati menghasilkan efek di kehidupan lampau yang satu menjadi seorang
pria. Namun pria tersebut kemudian karena dia menjadi seorang pria diwajibkan menjadi seorang militer, dia berperang. Berperang terhadap itu dia juga mempunyai meditasi ingin menjadi wanita. Akhirnya dia mati sekar, yang mati menjadi wanita. Jadi inilah hubungan sebab akibat bisa dijelaskan dan bisa dilihat di dalam sebuah meditasi ya. Jadi ya sebenarnya sangat berbahagia kita bisa mempunyai pengalaman atau punya pengetahuan-pengetahuan sejenis ini ya. Now to know the future existences, so you meet the meritorious deeds in the present life. So now you try to offer food or flowers to the Buddha, and then you make a wish. So while you are when you are about to offer flowers, you developed the food jhana, you come out of it. So while you are offering like the flowers, you can see the mind at that time, mentality arising, and try to see the five causes are these, the 1, 2, 8, 9, 10. So while you are offering flower, the moral minds that arise at that time is sankhara, and then when the moral minds dissolve, it will produce karma property. That is, this is the number 10. So 1, 10, the karma bhava. And you make a wish, what you do want to become, because by this merit, may I be a celestial being, if you make a wish. So thinking a celestial being to exist is ignorance. Ignorance. So again, you get ignorance. And you wish to become the celestial being is craving. And then if you have the clinging, you really want to get it, you get clinging. So you get the five causes. So the 1, 2, 8, 9, 10. And now you try to develop the food jhana, to radiate very bright light again. Because of this the five causes, may I see the future existence, the future existence. And usually you see what you wish to be, And then you can the celestial being try to see his rebirth consciousness, that is vijnana, and then the mentality, materiality associated with that, and then the six internal bases, contact, feeling, the five effects of the celestial being. Then you try to correlate. Because of these five causes that I make now, so these are the five effects of the celestial being. Do they arise? So, if there's the real true causal relation, you can see because of these causes, these mentality material will be arising. And in this way, you try to continue to see this, the second future existence, the third future existence. And usually, power meditators, when they come to this stage, they can see only 1, 2, or 3 future existence. Oh, that's all. That means they will become, when they finish meditation, they will become the stream winner. And in 1 or 2, 3 the future existence, they can become arahat. So they cannot find no mental materiality after arahat pass away. So if you have seen three past existence, present existence, three future existence, for example, now you make correlation. Because of five effects in this life, five causes in this life, you get five effects here. And because five causes here again, you get five effects. So five causes, five effects, five causes, and five effects, so you can relate like that. And also relate in terms of one cause, one effect. Because of ignorance, the karma formation, right? Because of karma formation, consciousness, right? So in terms of one cause, one effect, you try to correlate from that past existence to the future existence. Then you will see your mental stream. From that existence to the future existence, in one row, one chain, also mental stream like that. So now, if you come to this stage, you can you can get rid of all those 16 doubts. And also the wrong views. When you die, you will not be born again.
And then, no, the soul is passed by from one existence to another existence. And what shall I become in the future? No, so all these, no, all the wrong views and the doubts are eliminated. So you get the stage four that we call, no, the Kankha Vitarana Visuddhi, no, purity of the mind that can transcend all the doubts. Okay, that is the fourth stage. Yeah. Jadi kemudian ketika kita bisa, ini bunyi sekali. Okay, saya curi percepat ya, saya percepat. Okay, ya. Yeah. Oke, ketika kita bisa melihat hubungan sebab akibat ya dari kehidupan yang lampau ya, kita juga dapat menapak ke kehidupan akan datang ya. Prosesnya tidak terlalu berbeda ya, prosesnya hanya hampir sama, cuma begini, ketika kita ingin melihat kehidupan akan datang, biasanya orang itu biasanya sudah mencapai ke tingkat rupa jhana keempat ya, beliau mencoba mengadakan suatu berdana ya, berdana kepada Buddha menaruh bunga ataupun makanan ya di depan altar. Jadi pada saat itu dia dengan berbuat hal tersebut, dia mencoba, semoga dengan kebajikan yang saya buat saat ini akan mengkondisikan saya untuk terlahir menjadi seorang hidup di alam dewa misalnya. Nah, sebenarnya itu ketika dia mengadakan sebuah keinginan tersebut, itu juga sudah adalah sebuah avijja ya, untuk terlahir menjadi seorang dewa itu juga adalah bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, sangkara efek yang tidak baik. Nah, kemudian setelah dia hal tersebut, dia kembali ke ruang meditasi ya, dia merenungkan kebajikan yang diperbuat, apakah akan mendapatkan kehidupan di alam dewa tersebut. Kemudian dia mencoba melihat arus mental karena keinginan tersebut mempersembahkan menghasilkan sebuah arus mental yang baik ya, kama-kama yang baik, bagaimana ini muncul. Kemudian dia melihat hubungan antara setiap kesadaran yang muncul dengan faktor-faktor mentalnya. Dia melihat sampai menapak terus dari kesadaran ini akan kemana. Jadi sampai dia berhasil menuju daripada kesadaran pada saat itu kebajikan yang diperbuat, sampai dia menunjukkan kepada kesadaran kematiannya yang menyebabkan dia mati pada saat itu, yang akan menimbulkan efek baru ya, suatu kelahiran baru. Jadi kesadaran baru di alam dewa ya, terlahir baru di alam dewa. Ketika dia terlahir di alam dewa menjadi sebuah winyana patisandicitta dan menghasilkan jasmani dan salayatana di sana, ini sudah menjadi sebuah efek yang akan datangnya. Nah, karena efek yang akan datangnya tersebut, dia coba menelaah lagi hubungan antara satu sebab dengan yang lain. Bagaimana kemudian ini dia menapak ulang ya. Dia melihat sampai ke sana, dia menapak ulang lagi, apakah hubungan sebab ini semua dengan perbuatan yang dilakukan ini tepat tidak? Kan itu dia menapak maju dan dapat mundur kembali. Nah, ketika dia mendapat hubungan-hubungan ini, kalau biasanya tepat, biasanya dia dapat melihat satu kehidupan akan datangnya. Ya, begitu dia melihat satu kehidupan akan datangnya, kemudian dia mencoba pada kehidupan akan datang, dia melihat apa yang bakal terjadi di arus mental dia. Ya, jadi ini biasanya dilakukan di Pao Meditasi Center, umumnya mereka mencoba melihat sampai ke tiga kehidupan. Kenapa? Karena ketika dia sudah mencapai tingkat rupa jhana keempat ataupun sudah mencapai jhana kelima dalam saat itu, dia kalau sudah melihat mentalitas dan materialitas menghubungkan dengan patica samupada ke kehidupan lampau dan kehidupan akan datang, dia akan tumbuh dengan konsentrasi yang baik dan melihat mentalitas timbul tenggelam dengan cara vipassana. Ya, dia sudah melihat dengan vipassana. Jadi otomatis dengan hal-hal tersebut, hubungan tersebut, dia mempunyai kemungkinan untuk terlahir menjadi seorang sotapana. Nah, ketika dia hal tersebut, dia mencoba melihat kenapa dia hanya sampai ketiga kehidupan akan datang. Umumnya ketika dia mencapai sotapana, dia akan bermeditasi kembali. Ketika dia sampai bermeditasi ke kehidupan ketiga, dia tidak melihat lagi hubungan korelasi dengan kehidupan keempat. Kenapa? Habis, dia tidak bisa melihat. Dia terlacak lagi keempat, enggak bisa muncul lagi. Lacak enggak bisa muncul. Kenapa? Begitu dia sampai ke hubungan kehidupan ketiga, ternyata dia sudah mencapai seorang arahat, tidak mempunyai kehidupan keempat lagi. Habis di sana. Itu biasanya mereka yang capai. Oke, saya singkat aja ya. Dateng dua kali soalnya. So, our dinner is calling us. It is the last dari
the last dinner in Sibuda for this time. So we have 45 minutes, no? 45 minutes. So we meet again at 7.